Kakak-kakak semua ini kan pada ngomongin stunting nih gitu. Nah, mungkin adik-adik yang tahu stunting itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang dimaksud dengan stunting? Kalau stunting itu, kalau setahu saya, stunting itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi yang tepat. Jadi masalah gizi. Ini salah satu kasus yang pernah terjadi di daerah saya 2018 di Asmat, daerah Asmat. Kami di GDB ini tentunya mengadakan kegiatan untuk edukasi, yang paling utama adalah mengedukasi adik-adik dengan narasumber dari kemitraan mitra-mitra kita di Kuarnas. Nah, kayak kemarin ada tentang narkoba, ya, kemudian ada dari teroris, penyakit teroris gitu, kemudian tentang banyak hal lah yang ini juga nanti dari disangka kencana gitu ya. Nah, tentunya ini bagian dari mengedukasi adik-adik, dan juga yang pameran kan ada dari banyak macam tuh, ada dari Save the Children, ada belajar tentang buku yang ada, buku cerita, kemudian dari Pertamina juga ada, kemudian dari apa lagi, Komnas Disabilitas gitu. Jadi mengedukasi, kemudian juga menjadi awareness dari adik-adik sendiri juga, supaya datang sama Jambore Nasional ini tidak hanya sekedar seneng-seneng gitu ya, tapi juga menerima pengalaman-pengalaman, kemudian wawasan gitu. Jadi banyak hal yang kami adakan di JDP. Ya, tentunya yang pertama adalah sebanyak-banyaknya adik-adik bisa mengakses apa yang sudah kita suguhkan gitu. Mengakses sebanyak-banyaknya apa yang sudah kita suguhkan. Kemudian ambil kesempatan ini juga sebanyak-banyaknya gitu. Karena tamu-tamu kita ini ataupun narasumber yang ada di JDP ini itu yang memang mereka ada pengalaman kebijakan. Ya, kemudian ada yang memang mengaplikasikan gitu ya. Jadi ini menjadi experience adik-adik gitu. Kemudian bersamaan kita, jadi tidak hanya kita ngasih tahu aja gitu juga, tapi bareng-bareng kita menyelenggarakan gitu. Jadi narasumber ini menjadi wawasan tersendiri, tapi juga di pameran itu menjadi wawasan tersendiri yang mereka bisa feel, gitu ya. Bicara kepuasan itu kan relatif ya gitu, tapi kita inginnya tidak hanya berhenti di saat Jambore Nasional, tapi juga bisa kegiatan berkelanjutan gitu. Jadi kemitraan-kemitraan apa yang sudah Kuarnas punya ini bisa kok diakses oleh adik-adik gitu. Jadi gunakan semaksimal mungkin apa yang sudah menjadi mitra kita, maksudnya mungkin jadi mitra Kuarnas, untuk diakses gitu. Pengetahuan ataupun wawasan yang adik-adik juga, mungkin kalau di sini kan selama Jambore mungkin cuma dapat seperempat, ada yang cuma dapat setengah gitu ya. Nah, mungkin kan ada yang penasaran, ada yang pengen mendalami dan sebagainya. Nah, itu bisa